Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Asus Malaysia mengumumkan satu lagi variasi untuk ROG Phone 2 yang dinamakan Asus ROG Phone 2 Strix Edition. Ia hadir dengan penawaran memori sebesar 8GB RAM dan storage sebesar 128GB. Peranti ini boleh didapati bermula pertengahan Januari 2019 pada harga RM2,499 sebuah. Samsung dijangka akan menawarkan Samsung Galaxy S20 dengan sokongan 5G iaitu Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Peranti ini juga bakal menyertakan memori sehingga 16GB RAM dan kamera utama 108MP dan sokongan zoom optical. Apple pula dijangka akan menyertakan kod untuk ciri Pro Mode pada macOS. Melaluinya, aplikasi pada peranti akan berjalan dengan lebih lancar di samping mengurangkan sedikit jangka masa penggunaan bateri. Buat masa ini, tarikh pengenalan ciri masih tidak diketahui. Akhir sekali, aplikasi Tattle kini ditawarkan kepada pengguna Android dan iOS. Ia adalah sebuah aplikasi yang mengenal pasti surah dan ayat Al-Quran untuk rangkap yang dibacakan pengguna. Namun, aplikasi ini masih di peringkat awal pembangunan dan dijangka akan menambah baik sokongan pembelajaran yang lain. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.